Assalamualaikum. Pak, pokoknya besok di acara tunangan Inyong, semua keluarga harus pada datang loh. Lek Rustam, Lek Badri, Pak Dedendi, sama ponakan-ponakan lainnya diajak. Nanti gampang nginepnya di tempat calon besan. Pasti cukup kok. Tenang aja, semua nanti aku yang ngatur. Gitu ya. Sip. Assalamualaikum. Keluarga aman. Rencananya gua sama Desi mau tunangan. Lu harus datang ya. Apalah kau ini. Kau yang mau tunangan, aku pula yang kau undang. Jangan gitu dong. Pasti merepotkan aku. Lu kan teman gua, ya lu harus datang jadi tamu. Nih, denger dulu. Acaranya kan di tempatnya Desi, di kampungnya. Ya terus? Nah, nanti kita berdua nginap di rumah calon mertua gua. Makan, minum, tidur, semua gua yang ngurus, lu tinggal datang. Itu aja kok. Gampang kan? Bung, lokasinya itu jauh kali. Tak bisa kakak video call saja atau live IG, beres kan? Tunangan kok live IG gimana sih? Ya biar kau nggak repot, sana kemari kan jauh. Teman-teman gue tinggal datang, kenapa sih? Gue yang bayar ongkosnya. Lagi sibuk akunya. Yang? Yang? Bisa dong. Kok merangut datang-datang merangut ini nanti cakepnya hilang. Kenapa ini? Yang, aku tuh bingung. Bingung kenapa? Keluarga kita kan ada semua, Yang. Rumah kita penuh banget. Mereka mau tidur di mana coba? Katanya pada nginep di rumahmu. Penuh banget ya. Gimana dong? Ya kamu sih dadak. Ya aku pusing. Ya kamu kan harusnya ada solusi. Con, bantuin lah. Kan sudah apa aku bilang. Kau live IG saja. Nggak repot. Gimana dong, Yang? Iya. Kayaknya kita harus booking hotel secepatnya deh, Yang. Ya nggak sih? Duh, iya juga. Iya dong, Yang. Hotel ya? Nginep di mana ya? Yang. Sabar, Yang. Ini juga lagi mikir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan baru pulang kau? Iya. Mantap kali gaya kau. Sedih kampung lama tuh. Coba. Iya, ini juga lagi mikir, Yang. Ya sabar. Iya lagi mikir. Kau langsung saya tanyakan sama. Itu pusing. Pusing sangat. Pusing sangat. Alhamdulillah ya Allah. Ini buka dulu. Din, buka dulu. Kenapa? Ini solusinya. Din, buka dulu. Udah tenang. Oh, ini solusinya. Oh, ini yang buat kau tenang. Iya, ternyata. Yang jadi tunangan terus dulu. Pesan hotel di pergi-pergi emang mudah. Tinggal tekan, terus cari hotelnya. Tentukan tanggal check-in. Tinggal atur jumlah kamar sama berapa orang yang mau nginep. Widih, banyak pilihan hotelnya. Pokoknya best. Jadi live IG kakau? Lu con, untung lu jadi datang, enak kan nih? Coba kau bayangin nih, kalau kemarin saat udah jadi datang. Iya juga, Din. Gara-gara lu nih, gua gak pusing lagi. Jangan kok, itu punya aku. Minuman jelek itu sih. Kau tak terbiasa minum itu. Gak enak juga itu. Kalau waduh, mati gua. Kau kenapa? Pusing gua nih, kecapalah gua. Ini calon mertua gue udah di bawah. Mau ikut hidup sini katanya. Aduh, mana nih. Tak percaya aku. Aduh, coba kali lihat aku. Ini. Wah, pusingan gue. Kali ini. Gimana ya? Sakit ya?
lu harus temenin gua. Ya, bisa, tidak bisa, kawan. Temenin gua, Din. Ke bawah, Din. Kawan, susu teh, kaos saja. Lu harus temenin gua. Udah, ayolah. Pusing gua ini. Kaos aja, udah sana, sudah. Tinggallah kau. Alamak, ramai kali pun. Macam di pasar. Ikas, kau lihat itu. Ujuk, Nen. Ramai bener. Bawa, emang piknik ini? Hmm. Bawa, dengar, gitu-gitu juga. Iya. Jalan mertuan kau. Tapi bawa pelampung. Sayang, kok masih di sini sih? Sayang, iya. Karena aku udah bilang sana. Udah papa aku. Ya udah benerin dulu. Ya, ini serap, siap, ya. Kok. Pa? Halo, Om. Assalamualaikum. Bu, boleh nginap di sini kan, Bu? Boleh, saya. Iya, boleh dong. Masa nggak boleh. Alhamdulillah. Kau sudah tak punya uang. Mana buat uang pertama? Tenang aja, Con. Sekarang kan ada fitur pay letter. Bisa pesan hotelnya sekarang. Bayarnya nanti juga bisa. Bisa semudah itu kah? Iya. Nih, ke orang tadi. 5, kamar 3, cari, pilih. Pesan. Lanjut. Lanjut. Nah, ini yang paling penting nih. Paling bawah. Nah, tinggal bayar. Oh iya, Ding. Mantap bener kan? Mudik sekarang jadi mudah. Memang part time ya. Best sekali, Pak. Pada mana ya? Mana ya? Bapak mau mana?